makna dipinta maksudnya seperti apa? Ada yang diem. Pulang. Oh. Tapi ada juga yang bisa menjelaskan. Mungkin itu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau dalam kebaikan, kalau dalam kebenaran, apa salahnya? Ingat, kita itu dalam maksud pendidikan. Salahnya kita bisa diperbaiki, gitu ya. Baiknya kita tinggalkan dan kita apresiasi. Makanya jangan takut salah, jangan takut salah di sini. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Sekali lagi, jangan sampai kita mau menyampaikan kebenaran. Nah, seorang pemimpin adalah yang disampaikan harus benar. Kita itu nanti kalau misalkan kita nggak terbiasa, kita malu-malu, sulit. Identiknya kan seorang pemimpin itu bawa programnya, bawa visi misi. Jadi hasil pemikirannya tuh, atau ketika melihat suatu permasalahan itu, problem solvingnya kita punya. Tak kalau misalkan kita tidak berani untuk menyampaikan, udah, gue ngeluhin.